Universitas Bhakti Kencana atau Bhakti Kencana University merupakan kampus swasta yang sudah terakreditasi BANPT. Kampus utama berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 754, Bandung, Jawa Barat. Kampus 2 berada di Jalan AH Nasution nomor 349, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Universitas Bhakti Kencana atau dikenal dengan UBK memiliki 4 fakultas. Di antaranya, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Sosial. Kampus UBK memiliki berbagai fasilitas di antaranya laboratorium, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang CBT, aula, sarana ibadah. Banyak alumni yang sudah bekerja di bidang kesehatan, seperti Ibu Ayu Fitri Mutiara Priyadi yang bekerja di Kimia Farma sebagai apoteker. Saya Wulan Fitri Mutiara Priyadi, saya bangga menjadi lulusan Bhakti Kencana. Mari bergabung dan menjadi bagian dari Universitas Bhakti Kencana. Di bidang pendidikan sebagai dosen, seperti Bapak Garnadi Jafar yang menjadi salah satu dosen pengampu di UBK. Halo, nama saya Garnadi Jafar. Saya bangga menjadi lulusan Universitas Bhakti Kencana. Kalau Anda lapar, pergilah ke warung nasi. Jangan lupa bawa duit untuk kesana. Jika kalian mau belajar farmasi, yuk kita ke Universitas Bhakti Kencana. Bhakti Kencana, jaya, jaya, jaya! Dan Rektor UBK, Bapak Entri Sutrisno adalah salah satu alumni Universitas Bhakti Kencana. Nama saya Entri Sutrisno. Saya bangga menjadi lulusan Universitas Bhakti Kencana. Obat mujarab sedang diramu. Mengambil obat pakai tangga. Saat insan mencari ilmu, semakin dekat jalan ke surga. Ayo kuliah di Universitas Bhakti Kencana. Mari bergabung dan menjadi bagian dari Universitas Bhakti Kencana. UBK, jaya, jaya, jaya! Mari bergabung dan menjadi bagian dari Universitas Bhakti Kencana.